Ya, hari ini kenyataan kami untuk memperingatkan kepada pemimpin khianat negara ini yang sudah sedia maklum negara kita ini mempunyai sistem demokrasi berperlembagaan, tetapi mereka ini dangkal fikiran, ya, berpolitik dengan cara keji, dengan cara khianat mereka ini, dengan hanya pihak Jabatan Keadilan mereka membuat siasatan, ya, ataupun saman ke atas Wan MDB dan menamakan beberapa individu, mereka mendesak Datuk Seri Najib untuk meletakkan jawatan. Jadi bagi kami perkara ini adalah keterlaluan dan melampau. Lebih-lebih lagi, ya, orang yang menyeru rakyat supaya menghancurkan sistem demokrasi negara kita ini adalah orang yang telah pun menjadi Perdana Menteri kita selama 22 tahun. Jadi saya percaya rakyat Malaysia sudah pun melihat tembelang siapakah orang-orang ini, ya, Tun Mahathir bersama dengan Dajal-Dajal ini. Jadi itulah yang saya ingin maklumkan, ya. Begitu juga dengan kenyataan Ambiga untuk mengadakan bersih lima. Begitu juga dengan kenyataan Maria Chin. Jadi kami mengalu-alukan mereka ini untuk mengadakan bersih lima, ya. Lihat kekuatan mereka, lihat kepercayaan rakyat kepada mereka. Satu ketiga dahulu, ya, beberapa bulan yang lepas, doa Tun Mahathir telah pun dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya untuk melihat PRK diadakan di dalam negara kita ini. Berlakulah PRK di Sungai Besar dan Kuala Kangsa. Tetapi Allah telah pun menunjukkan kepada beliau apa yang Tun Mahathir jangka, meleset sama sekali Seri Najib sebagai Perdana Menteri, ya, yang telah dipilih secara sistem demokrasi ini perlu dipertahankan oleh seluruh rakyat Malaysia. Sebagaimana Turki mempertahankan kerajaan yang diperintah, ya, secara berparlimen, apabila berlaku rampasan kuasa, seluruh rakyat Turki mempertahankan kerajaannya. Jadi inilah yang akan berlaku. Jadi kalau ada pengkhianat-pengkhianat Dajal ini, Mariana Chin ini yang saya anggap sebagai Dajal, termasuk Ambiga, termasuk juga Tun Mahathir and the gang Jahannam Lahanat ini, ya, dipersilakan. Kami menunggu tarikh dan waktu bila mereka akan adakan perhimpunan yang mereka katakan itu. Now retreat! Now!